shit over here, Tank. 2 hours, you're going to sleep. Halo, Sobat Tinju Dunia, jumpa kembali. Kali ini kita akan membahas 2 bentrokan terbaik untuk minggu ini. Chris Culbert versus Tuk Sok Nyambayar. Bentrokan di kelas bulu super mempertaruhkan status juara WBA sekunder milik Chris Culbert. Chris Culbert alias Prime Time, Brooklyn, Amerika Serikat, 24 tahun, 15 bentrokan, belum pernah mengalami kekalahan. Adalah pejuang tangguh yang nyentrik dengan warna rambut yang sering berubah-ubah. Chris Culbert bertarung dengan gaya southpaw, mempunyai kecepatan pukulan kombinasi yang sangat cakap. Nyambayar alias King Tuk, petarung asal Mongolia, adalah pengganti Yuri Rokis Gamboa yang mengundurkan diri seminggu yang lalu. King Tuk, 29 tahun, 13 bentrokan, 1 kali mengalami kekalahan. Nyambayar alias King Tuk mempunyai rasio KO mencapai 75%. Jelas menunjukkan pukulan dari King Tuk lumayan bagus. Tetapi sayang, King Tuk adalah pejuang yang lambat saat melepaskan pukulan. Chris Culbert, juara WBA sekunder, sudah pasti jadi unggulan dalam bentrokan. Dengan rekor yang tak terkalahkan, sangat siap secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan Nyambayar alias King Tuk sangat bersemangat untuk membuktikan bahwa petarung Mongolia masih diperhitungkan di kelas bulu super. Di pertarungan lainnya, bentrokan yang sangat menarik untuk ditonton di kelas ringan, Michael Rivera yang tak terkalahkan melawan John Fernandez. Michael Rivera alias Lazarza Ali adalah pejuang berasal dari Kepulauan Karibia, Republik Dominika. 23 tahun, 20 bentrokan, belum pernah mengalami kekalahan. Bertarung dengan gaya ortodok, memiliki pukulan jab dan strike yang sangat baik. John Fernandez alias John Fer, berasal dari Spanyol. 25 tahun, 21 bentrokan, 1 kali mengalami kekalahan. Bergaya ortodok, mempunyai rasio KO 86%. Jelas sudah, pukulan John Fer adalah pukulan yang lumayan ganas. Lazarza Ali, dengan kecepatan skill bertinjunya, pukulan jab, strike, dan kombinasi menjadi unggulan dalam bentrokan melawan John Fer. Ya oke, Sobat Tinju Dunia, sekilas kabar bentrokan terbaik untuk minggu ini. Sekian dulu dari saya, salam Tinju Dunia. Semoga Anda semua bisa bahagia dan sehat.